Halo, selamat malam. Malam ini kita akan coba bagaimana sih caranya live stream dengan mudah menggunakan PC ya. Caranya sangat mudah sekali. Jadi aplikasi yang akan saya gunakan adalah yaitu OBS Studio. Langsung saja kita download. Jadi aplikasinya sepertinya free. Langsung download OBS Studio. Paling atas, nah, langsung ini kita pilih yang Windows. Otomatis kan download ya. Langsung saja start download. Jika sudah selesai, filenya dibuka. File install seperti biasa. Next. Jika sudah selesai, kita buka OBS-nya. Tampilan pertama OBS adalah seperti ini. Jadi kita harus memasukkan sumber apa aja sih yang akan kita munculkan di live ini, yaitu di menu source ini. Jadi kita tinggal klik kanan, kita add. Sudah pasti yang kita lihat, kita tampilkan adalah display capture. Ini langsung saja oke. Nah, jadi ini adalah display capture, kita pilih karena saya menggunakan monitornya satu, jadi yang muncul hanya ini monitor ini. Kita oke. Nah, ini seperti ini. Setelah itu apalagi sih yang kita masukkan? Kita tambah lagi add, yaitu audio output. Jadi audio output tuh kalau misal kita nyetel suara apapun yang keluar dari PC itu akan keluar di waktu live streaming itu ya. Oke, lagi ini dipilih default aja sih, default juga udah masuk. Setelah itu kita tambah lagi. Jika kita live menggunakan mic ya, kita live menggunakan mic, otomatis menggunakan audio input capture, input tuh masuk ya. Oke, nah ini kita pilih device-nya. Kalau ada mikrofon pasti langsung pilih aja mikrofon. Oke, setelah itu jika menggunakan kamera ada juga add, yaitu display capture juga kalau menggunakan kamera. Video capture device jika menggunakan kamera. Nah, ini kita pilih aja. Kalau misal sudah dikonekin pasti bisa muncul ya. Ini contohnya saya ada kamera. Ini kan USB video device. Oke. Nah, jadi ini untuk menyeting kameranya kita tinggal sesuaikan saja. Misalnya kalau streaming kan ditaruh di samping sini. Nah, gini. Seperti ini. Seperti ini saja sudah cukup. Setelah itu, jadi kita akan mencoba live menggunakan Twitch ya. Kita buka Twitch. Twitch, lalu kita ke kanan atas akun kita, lalu ke video producer. Nah, di sini ada stream manager kiri. Kita tinggal setting stream. Nah, ini ada primary stream key. Jadi
Jadi ini tinggal di copy. Jika sudah di copy, kita balik ke OBS. OBS, lalu ke menu setting. Nah, terus kita ke tab stream. Nah, di sini kan ada Twitch. Ini auto aja recommended stream key-nya kita paste yang tadi kita udah copy. Nah, sebenarnya ini bisa langsung connect aja ya, connect account. Jadi ntar sini langsung minta untuk login seperti itu. Langsung login di sini aja sih biar lebih pastinya. Setelah itu sudah selesai kita connect, kita apply, oke. Setelah itu tinggal kita start streaming. Kita balik ke sini, kita lihat ke stream manager. Nah, kita sudah live. Sangat mudah sekali. Ini berlaku juga dengan YouTube ya. Kalau YouTube kita tinggal ubah di kita ubah, kita stop sekarang. Setting stream di sini ubah YouTube. Terkadang di YouTube juga ada stream key-nya juga. Tinggal langsung kita apply, oke. Stepnya sama. Sangat mudah sekali, kan? Itu caranya untuk live stream ya menggunakan OBS Studio. Yang pasti untuk live stream setidaknya kita mempunyai koneksi, uploadnya minimal sekitar 45 Mbps ya, agar bisa lancar ya. Jadi seperti itu aja, terima kasih, selamat malam.